Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Acis Cuhan. Kali ini kita pulang lagi di Sungai Lukulo Kebumen yang penuh dengan suasana yang indah dan sahdu sekali ya. Airnya sangat jernih sekali ini. Soalnya ini belum hujan ini. Nih cuacanya sangat mendung ini ya guys. Ini kemungkinan nanti sore bisa hujan ini, hujan deras gede ini. Soalnya gelap gurita. Oke, langsung saja nggak usah basa-basi, kita langsung cari batu saja. Semoga dapat batu yang sesuai kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun cari batu yang bagus. Jenis apa ini guys? Hah? Cerita ya. Langsung entuk apa? Wah, cuma batu jasper fosil. Jasper ini, waduh. Bro, ayo. Wah, entuk apa ini? Wah, ini master semprong ini. Dapat apa ini? Waduh. Tapak jalak, wih, mantap ini, guys. Mantap ini, Bro. Simpen, Bro. Masukin kantong. Kantongnya ambil. Ya, ini dia teman saya namanya Semprong ini. Dia pembolang juga ini. Ya. Banter teman langsung beli tapak jalak. Wih, ngisor mus. Wah, masa weru watu, Bek. Weru watu awas. Masa weru kantong ora awas. Wih. Dapat lagi, Bos. Tapak jalak gede ini, masukin langsung. Mumpung belum hujan, ayo kita cari batu yang bagus-bagus. Nah, sebelum hujan ini udah mulai gerimis ini, Bro. Nah, cepat. Ini banyak banget soalnya di sini, jarang sekali ini dicari di sini, pembolang-pembolang lain jarang sekali. Wah, belum apa-apa ini ada ginggang, Bos. Ya, apa ini? Apa ini? Coba kita basahin dulu. Woi, motifnya bagus. Oke, kita nanti review di rumah aja. Yang penting kita bawa langsung nemu, kita bawa. Oke. Jangan lupa utut. Nah. Batu apa ini? Batu hitam ini. Fosil. Oh, ada apa ini? Jerit-jerit. Ada apa? Wah, kirain tapak jalak bagus. Tapi lumayan bisa dibikin ini. Lumayan ini. Yo, hujan, Bos. Nih, hujan. Wah. Kalau hujan ini makin kelihatan ini batu-batunya ini. Oke. Ya. Hujan. Enggak pakai lama ini ngebut ini cari batunya. Ayo. Woi, hujan. Nyup-nyup. Kita berteduh dulu, guys. Nanti HP-nya basah. Apa ini? Kurang bagus. Yo. Bro, hujan. Kita ngeyup dulu berteduh di bawah pohon yang besar ini. Hah? Tuh. Hujannya gede, guys. Padahal ini di sini lokasinya bagus sekali. Tapi sayangnya hujan. Ini di sini jarang sekali nih dicari para pembolang teman-teman kita.
Waduh, ini baru terjun aja udah dapat tapak jalak 3 ini. Nih depan kamu tapak jalak tuh. Nah, ambil. Umat ini guys. Hah? Umat ini. Bagus. Umat. Oh, umat. Bawa paramek nggak? Mau bawa koneksi itu. Apik banget sini bro. Lokasinya yakin. Tuh. Ini kayaknya terang bro. Nungguin terang katanya. Kok juga mantap bro. Hah? Mantol. Main bok. Tapi takutnya banjir bro. Iya. Jadi kapan tuh? Ini bentar lagi terang ini. Gak apa-apa kita sambil cari di pinggiran dulu. Siapa tahu kelihatan. Lumayan kan? Maaf. Nyari di pinggiran dulu sambil apa? Oh. Ya kalau bolong seperti itu jurusnya seperti gendong tuyul ini tuh. Pasti tangannya di belakang ini soalnya apa batunya kadang takut mau diambil sama dia jadi tangannya harus diumpetin dulu biar kelihatan. Nah tuh kan tuh. Aduh, kita sambil duduk aja lah, sambil nunggu terang. Oh, kan. Woi. Batu bolong, guys. Woi. Woi, tapi ini enggak bolong ini. Ini enggak bolong. Wah, mantap. Woi. Batu bolong tapi nggak bolong. Nggak jadi bolong ini guys, biasanya ini bolong long, ini nggak bolong, ini sudah tak bersih ini. Ini biasanya tangan masuk, ini nggak masuk ini. Nah, oke kita masukin lah, ujungnya terang, ujungnya deras sekali langsung. Oh nggak apa-apa. Deras banget bro. Oke. Kita ngiyup dulu ya. Nanti sambung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Jos. Jangan lupa udut.